Ini bapaknya burung nih. Tega ya burungnya mau dipotong. Dari seorang biker menjadi seorang berdiman. Karena apa? Karena naik motornya udah berkurang. Bukan karena anaknya mau sekolah di luar negeri, jadi iya. Butuh anak baru di rumah. Butuh anak baru di rumah kayaknya. Jadi anak barunya burung. Jadi ada yang dimainin lagi. Istrinya setuju nggak dia main burung terus? Setuju. Setuju ya. Tapi pertanyaannya. Tapi jadinya dia lupa sama burung sendiri. Spesial hari ini adalah ulang tahun saya. Yang ke 15. Insya Allah di usia yang semakin bertambah, semakin semangat untuk mengurus Yatuna. Semakin bersilaturahmi dengan teman-teman.